Happy Place. Luar biasa, selamat datang di Happy Place. Gila, tempat paling ekstrim ini. Selamat datang. Emang edan di sini, men. My God. Gila. Salam bahagia pecinta mainan. Apa kabar? Wah, luar biasa, luar biasa. Kali ini episodenya sangat spesial. Karena apa? Kita kedatangan YouTuber papan atas Indonesia. Gila. Meriah di sini. Jadi ini perkenalkan sebelah kanan gue namanya Bro Yudis. Yes. Ini nggak main-main, nggak main-main. Nggak main-main ini. Papan atas YouTuber Indonesia, nggak main-main. Luar biasa, luar biasa. Kita mau ngobrol dikit kali ya, Pak Yudis. Ayo, ya, boleh banget. Mungkin seputar dari YouTube nih kan. Okay. Yudis kan udah berpengalaman sangat panjang di YouTube. Oke. Okay. Ada nggak sih yang waktu membuat konten yang ada apa suka dukanya yang atau yang paling unik yang paling gimana itu ada nggak kira-kira gimana? Banyak bro kalau ditanya pengalaman karena kan gue 7 tahun di YouTube. Oh, YouTube 7 tahun, upload 2200 video gue. 2200 video. Iya. Kalau kita berapa kita udah 5000 kan. Jadi dan konten gue itu beragam. Ya, jadi tiap hari cari pengalaman baru, ketemu orang baru, pergi ke tempat baru, pengalaman banyak banget. Lo mau yang suka dulu apa yang duka dulu? Mana? Kalau sukanya ya paling gue seneng lah, kayak ketemu orang-orang baru paling seneng, kenal sama Bro Maliki, bisa lihat koleksinya yang luar biasa ini. Ketemu banyak orang ya, dari yang kecil sampai pejabat segala macam ketemu, itu senangnya. Bisa jalan-jalan juga, traveling ke keliling-keliling kota Indonesia gue seneng. Kalau dukanya ini seru juga nih, tiap konten yang gue betul biasanya selalu menemukan nanti masalah-masalah di lapangan. Kayak gimana tuh? Gimana? Nanti gue ceritain jadi masalah lagi gue. Oke deh. Contoh ya, gini ya, contoh. Contoh nih, gue dulu pernah ada satu segmen pergi ke tempat-tempat terbengkalai. Jadi kayak segmen, iya kayak segmen horor. Jadi segmen horor. Iya tengah malam kita pergi ke tempat-tempat terbengkalai yang horor-horor memang, yang mistis. Dulu nih udah lama, tahun 2017. Tempat horor tuh memang ada history-nya akan. Iya, jadi warga setempat tuh cerita kayak oh di daerah sini ada bangunan kosong tua terbengkalai, dulu pernah ada pembunuhan dan sebagainya. Kita datangin malam-malam tuh, syutingnya jam 12 malam awal-awal. Waduh. Nah, terus udah mulai syuting, itu banyak sih problem-problemnya. Yang paling lumayan agak bermasalah itu ternyata gini. Semua properti itu kan sebenarnya ada yang punya. Oh. Pasti dong, tanah, bangunan kan sebenarnya ada yang punya. Nah, ketika banyak nih kreator-kreator bikin konten-konten seperti itu, akhirnya tanah itu jadi susah laku, bro. Nah, akhirnya kita mulailah berkasus dengan para pemilik tanahnya. Satu-satu videonya di take down, gitu ya, atau cari jalan damai. Ya, lumayan pernah masalah sama brand juga pernah, bro. Jadi kayak kita buat konten, aduh, bro, gini nih, kita buat konten kayak misalkan bandingin makanan deh, makanan A, B, C, D, E. Misalkan nih, let's say, nasi goreng, ada 5 gitu. Nah, itu nanti ada salah satu tiba-tiba protes. Oh, nggak terima saya nasi goreng, saya kalah di situ. Kayak gitu-gitu. Dikomplain. Gue di Bali loh, gue tinggal di Bali, dikirimin orang, didatengin sama lawyer gitu. Serius? Iya, pernah. Sampai lawyernya. Terus gue terpaksa nyari lawyer juga. Akhirnya cari jalan damai. Pokoknya banyak dulu masalah-masalah udah kena di YouTube. Lumayan lah. YouTube tuh emang... Ya, jadi sekarang mainnya cari aman aja. Kita konten-konten clean aja.
lumayan banyak sih masalah-masalah. Bisa nggak kalau mungkin ya kita kan berbagi pengalaman ya dari Bro Yudis. Mungkin buat teman-teman yang di rumah kalau mau bikin jadi konten YouTube, apa sih kira-kira masukan-masukan gitu, input buat kita gitu, okay, biar kita juga bisa sesukses. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini rame bener, Maliki luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi kalau dari aku pribadi nih ya, kalau mau buat YouTube channel, basicnya sebenarnya kita personal harus punya core skill. Core skill. Ya, beda dengan Bro Maliki kan memang sebenarnya udah ada bisnis kan di belakang sebagai backgroundnya, tapi sekarang yang Bro jalanin mungkin passion lu atau hobi lu ya. Tapi kalau buat kreator bener-bener mau jadi konten kreator kayak gue kerja di dunia konten, kita harus punya core skill. Entah lu bisa nyanyi, entah lu jago dance, atau lu jago apa, jago olahraga mungkin. Atau gue dulu berangkatnya dari sulap awalnya, awal banget. Dari sulap? Awalnya, sekarang udah gue tinggalkan. Berarti sekarang bisa sulap dong? Sekarang tidak. Tadi udah mau minta tolong sulap. Jadi harus ada core skill. Either apapun lah, yang paling basic mungkin harus jago komunikasi. Oh iya benar. Gitu ya. Kenapa? Jadi ternyata konten kreator itu tidak hanya di YouTube atau di IG atau di TikTok. Kita juga kadang di-invite di acara-acara. Nah, di situ kita harus bisa melakukan something. Gitu ya. Either kita ngomongnya harus bagus, fluent, atau ya lu misalkan, coba lo nyanyi, bisa nyanyi gitu ya. Itu kalau dari gue. Jadi lu punya core skill-nya dulu, baru core skill itu akan dikembangin jadi konten-konten nanti. Wah, itu... Gitu. Itu kalau dari gue. Input-input yang sangat menarik dan sangat bagus. Ya, itu basicnya kayak gitu. Buat kita dan buat kita juga ya, tim IP Place. Biar sukses sama kayak Yudis. Luar biasa. Luar biasa. Mungkin sekarang kita mau bahas mengenai mainan nih. Mainan, oke. Kita mau nanya-nanya sedikit mengenai mainan dari... Oke. Okay. Ada nggak kira-kira mainan paling berkenang dari zaman dulu? Yang mungkin dikasih dari orang tua, atau yang... Apa itu nih? Kalau yang kalau mainan jujur waktu kecil gue lumayan dimanja sama nyokap bokap gue dulu, lumayan banyak dikasih mainan ya. Cuman sayangnya udah pada hilang lah, karena dulu sempat pindah rumah beberapa kali, jadi mainannya ketinggalan terus hilang waktu gue balik lagi udah nggak ada. Tapi kalau yang paling berkesan ada satu mainan, masih ada mainannya di rumah gue sampai sekarang. Jadi gue mungkin lo tahu zaman dulu tuh di Singapura tuh ada apa namanya Toys R Us. Oh iya iya. Nah, waktu gue SD gue ke situ sama nyokap gue berdua, terus itu Toys R Us di sana tuh gede banget. Ya waktu gue kecil ditanya, lu kamu beli deh mainan satu apa aja gitu ya. Yang gue pilih waktu itu alat sulap. Oh. Oke, okay. Itu masih SD tuh. Mungkin kelas 2 SD gue. Oh, jadi emang udah jadi emang dari sananya sampai sekarang jadi. Iya. Jadi itu satu ini. Kayak box gitu. Okay. Kayak 100 tricks gitu. Oh. Nah, itu gue beli. Nah, itu sampai sekarang masih ada gue simpenin. Oh, luar biasa. Itu mainan yang gue senang, yang berkenang lah. Luar biasa. Masih ada. Kalau kayak action figure gitu, apa ada nggak yang kira-kira suka di zaman dulu? Karena kan biasa kan kalau cowok-cowok ya, mungkin kita kecil nonton Voltus atau... Iya, kalau gue Power Ranger. Power Ranger? Dragon Ball gue suka, Power Ranger gue suka. Itu nggak mau coba di koleksi? Koleksi, ini mulai meracun ya. Gue ada beberapa koleksi, tapi masih mobil-mobil kayak Hot Wheels, gue koleksi Hot Wheels. Tapi khusus sementara masih serian yang movie dia. Jadi kayak yang, apa tuh, Ghostbuster, Batman, yang ada filmnya. 007 gitu gue beli. Gue kumpulin yang ada movie-nya, terus Tamiya juga masih ada. Gue lumayan punya banyak Tamiya, yang mobil-mobil. RC juga, gue suka RC. RC gue semua bentuk punya gue. Segala bentuk. RC mobil, RC motor, RC pesawat, RC... kapal selam, RC dinosaurus gue punya. Itu main RC sih. Ya, kalau yang pakai bensin itu kan? Ada yang pakai bensin ya, ada yang pakai bensin. Banyak. Tapi cuman. Mayoritas gue punya masih listrik. Soalnya kalau bensin rawatnya lumayan susah, biayanya lumayan tinggi. Oh. Gitu. Itu bensinnya kan khusus juga. Oh, bensinnya khusus. Bensinnya juga? Khusus, kita harus beli ke toko RC. Oh. Jadi nggak bisa dimasukin Pertalite, Pertamax nggak bisa. Oke. Okay. Bener. Nah, mungkin sekarang kalau udah tahu dengan culture mainan yang value-nya bisa menjadi lebih besar, yeah. Siapa tahu sekarang mainan disimpan ya? Disimpan pasti. Kalau sekarang, gue udah belajar banyak ya. Lihat-lihat, ternyata barang-barang kita waktu masa kecil itu nggak cuma mainan, ternyata value-nya sangat tinggi kalau kita simpan. Jadi apapun lah, nggak cuma toys ya, kita harus simpan ternyata. Iya. Yeah. Bener. Okay.
Cuman nah, anak gua nggak bisa main Tamiya, bro. Cewek soalnya. Belum. Jarang anak perempuan. Tamiya warnanya pink. Nah, ada bisa. Bisa jadi. Oke deh. Nah, sekarang kita punya challenge nih. Waduh, ini dari tadi dikasih tahu katanya ada challenge, deg-degan gua. Oke, kita punya challenge. Bunyinya kok serem, bro ya? Nah, iya, kriat. Itu kayak di feel yang itu konten horor bunyinya apa nih? Biar tipis. Apa nih? Oke. Kita lihat dulu. Coba. Oh, kayak kotak ilusi ya. Oke. Okay. Nah, jadi. Oke, oke. Tenang. Ini apa sih? Nah, oke. Okay. Jadi ada 1, 2, 3. Loker baju nih. Tiga box ya. Nah. Bro Yudis mau milih angka berapa? 1 deh. Oke, okay. Siap? 1. Coba dibuka satunya. Ada apa tuh? Police Station. Oh, okay. Isinya Lego. Kirain ular. Oke. Police Station. Tolong disiapin Mas Adi. Oke. Okay. Oh, belum selesai ya? Belum. Kirain gitu doang challenge-nya. Belum. Milih nomor. Belum. Jadi, nah, sekarang gue mau jelasin kayak gimana challenge-nya. Oke. Jadi, tadi udah pilih Police Station. Itu kalau dibuka nomor 2 jangan-jangan Police Station juga, bro? Oh, enggak tahu ya. Oke. Jadi Police Station. Nah, kita minta Bro Yudis untuk membuat sebuah diorama. Waduh. Dari police station tersebut. Pakai Lego. Oke. Okay. Jadi kita siapin semua. Berapa hari waktunya? Semua ini. Dan si police station-nya dia datang. 1 jam nggak kelar nih, bro. Wah, terserah. Nah, ini dia. Oh, ini udah jadi. Ya. Jadi kita minta untuk Bro Yudis untuk membuat diorama di sekelilingnya police station. Oke. Untung gua udah lihat koleksi lu tadi, bro. Tetapi ya, dari semua diorama cerita itu nanti mesti ceritain sama kita. Ini ceritanya ada apa aja nih? Oke, siap. Diorama ini, gitu. Oke. Okay. Ya, jadi bikin dioramanya, mau bikin ada mobil tabrakan ke, atau lagi konser ke, terserah. Oke. Tapi nanti ceritain sama kita ya. Oke. Okay. Ceritanya ini begini. Oke, siap. Oke. Siap? Siap. Siap. Berapa lama? Oh, kita nanti pakai time lapse ya. Oke. Okay. Aman ya? Aman. Oke. Okay? Oke, okay, siap. Oke, okay, coba kita cek deh. Yuk. Cek kira-kira 1 jam ya? Ada enggak? 30 menit ya? 30 menit. Jadi ini ceritanya diorama versi Yudis dong. Iya. Luar biasa. Oke. Jadi kita mau ceritain dulu nih ini gimana ceritanya nih? Cerita gimana? Ini gua buat pokoknya dari part yang ada di meja aja tadi. Oh, ya, jadi kan tadi kebagiannya tema police station. Okay. Nah, ini lucu nih. Biasanya lu pernah sering makan di McDonald enggak, bro? Oh ya, oke. Okay. Biasanya zaman dulu tuh di McDonald depannya ada kursi yang ada Ronald McDonald begini, bro. Oh iya, benar. Itu kan udah mulai diangkutin tuh. Oke. Okay. Udah enggak ada tuh di McD. Oke. Okay. Sekarang kita buat di depan kantor polisi itu, ada. Oh, ada bangku. Okay. Nama polisi. Oh, di si McDonald ya. Oh iya. Jadi dia bisa foto sama polisi. Oh, gitu. Foto sama polisi. Oh, iya. Okay, ini mobil polisi, lu lihat enggak jalannya di tengah dia? Oh, jalan tengah. Kenapa? Karena dia setirnya di tengah, bro, tuh. Dia nggak punya jalur kanan kiri, nggak punya dia. Nah, ini kantor polisi kanan kirinya kita buat supaya fun. Kalau kantor polisi itu kesannya tegang gitu loh. Oh iya, serius banget gitu. Iya, serius. Kita buat kanan kirinya fun. Jadi ada taman bermain. Sebelah kantor polisi ada theme parknya. Berisik banget sih. Supaya seru aja. Nanti bapak ibunya kesini, ada yang lapor, ada yang kena kasus, anak-anaknya main di sebelah. Oh. Luar biasa. Belum selesai. Ini sini kita buat apa? Tanaman ya. Ini merah, sana putih, bro. Tahu dong mana? Indonesia. Luar biasa. Ini tanamannya sih merah putih dipisah. Nah, sampingnya ini hutan. Oh, tadi soalnya aku dikasih stok sama Maliki tanaman banyak banget. Kita buat tanaman, ini tanaman semua. Di sini ada biasa ibu-ibu kalau di taman ngobrol. Oh, iya. Selfie. Bener. Nah, ya, gosip situ ya. Ini orang bener gosip dia. Ini ada yang jaga. Patroli. Ini orang ngantri mau ngapain tuh enggak, bro? Ngapain?
nonton pertunjukan. Pertunjukan apa tuh? Wah, belum tahu. Ini pesulap merah lawan dukun. Gitu. Jadi ini pesulap merah nih. Pesulap merah, bukan Ninjago ini, pesulap merah ini. Pesulap merah lah. Luar biasa. Luar biasa, sangat kreatif, luar biasa. Jadi, ya, itulah dia. Ini ya, Police Station. Versinya dia. Tapi luar biasa, luar biasa. Luar biasa, keren banget. Eh, kalian mesti ingat loh, kalian mesti ingat loh. Di, kalau lihat dari YouTube-nya Bro Yudis, emang sering unboxing Lego ya. Lumayan, ya, beberapa ya, lah jadi ada. Jadi kelihatan tuh, dari detailnya, cara masang-masangnya emang udah pengalaman. Ini kayak tadi gue belajar dari Maliki nih, masang lampu harus lurus. Iya, belajar dari Maliki. Iya, bagus sih. Ini nih, ini keren banget, ini lucu banget, terutama ada pesulap merah. Ada pesulap merah. Bapak, pesulap merah. Ini orang lagi ngumpul mau nonton mereka, ntar lagi duel dia. Lucu sih, lucu sih, lucu banget. Ya, kurang lebih seperti inilah. Ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik. Jadi memang lagi-lagi gue bilang dari awal, walaupun itu Police Station, tapi ini bisa kemana aja. Benar, itulah imajinasi permainan Lego. Benar. Ya. Kemana aja, malah ada theme park di sebelahnya. Anaknya suruh nunggu kalau lagi mau ada. Tapi gue bingung apa? Sebelah kantor polisi siapa? Udah yang fun dah. Theme park aja. Menarik sih, menarik sih, menarik sih, menarik ya, menarik ya, menarik, luar biasa. Thank you. Jadi gimana pengalaman selama di Miami Place? Bener-bener, gue kayaknya abis ini bisa ngelamar kerja di sini. Itu yang belakang tuh ada ngapain, nguas-nguasin bisa gue. Nguas-nguasin doang bisa. Luar biasa, luar biasa. Gue ada satu pertanyaan yang mungkin agak melenceng nih dari mainan dan segala macam. Apa tuh? Lo kenapa jadi pemain basket aja, Jol? Lo tinggi banget. Iya gak sih? Ya. Iya, dari... Bener-bener. Gila. Dulu gue soalnya waktu kecil itu introvert bro, gak bisa diliatin orang. Jadi gue suka menyendiri di rumah, di kamar gitu. Jadi waktu sekolah, orang-orang teman-teman main basket, gue gak ikut. Jadi udah telat, setelah gue dewasa, aduh tau gitu dari kecil gue main basket. Bisa jadi timnas loh nih, gila timnas. Iya. Sekarang kan gue buset kayak, iya. Oke deh, terima kasih. Thank you Maliki. Kita tim Maliki selalu mendoakan, semoga Brodis semakin sukses. Sama-sama. Sehat. Amin juga buat dan Maliki. Dan membawa nama YouTube Indonesia dikenal di dunia ya. Mudah-mudahan. Ya, amin ya. Amin. Oke. Teman-teman, sekian episode kita kali ini. Ingat, jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe, dan jangan lupa di-share ke semua teman-teman kalian. See ya. Bye-bye.